Baru-baru ini media hiburan dihebohkan dengan penampilan Putri Aryani. Penyanyi muda berusia 17 tahun asal Indonesia yang mendapatkan tiket Golden Buzzer di America's Got Talent 2023. Simon Cowell, juri yang dikenal dengan sikap tegas dan kritis di panggung America's Got Talent, tak bisa menahan kekagumannya saat melihat penampilan memukau seorang penyanyi asal Riau tersebut. Suara emasnya menghipnotis penonton tanpa ragu, Cowell segera mengayunkan tangan untuk memberikan tiket Golden Buzzer kepada Putri, menciptakan momen magis yang membuat semua orang terpukau. Banyak orang yang penasaran dengan profil Simon Cowell, bagaimana sih kehidupan dan perjalanan karirnya sebagai juri? Simak penjelasannya dalam video ini. Profil Simon Philip Cowell atau Simon Cowell adalah pria kelahiran Brighton, East Sussex, England, Inggris, 7 Oktober 1959 yang dikenal sebagai seorang produser program TV dan entertainer, dengan melalui perjalanan hidupnya dari bawah. Pertemuannya dengan Pete Waterman, seorang DJ dan produser, mengajaknya mendirikan Stock Aitken Waterman, yaitu perusahaan yang menangani produksi rekaman dan jasa mencipta lagu. Di kemudian hari kelompok musik Curiosity Killed the Cat, Sonia Evans, Lima Ive, Westlife dan Robson Jerome, pernah bekerja sama dengannya. Pada tahun 2002, Simon menjalin hubungan dengan kawan lamanya, Terry Seymour. Namun pada bulan November 2008 pasangan ini berpisah. Simon lalu bertunangan dengan Maahgan Husaini pada bulan Februari 2010 yang dijumpainya pada gelaran American Idol. Karir Cowell mulai muncul sebagai produser TV kreatif sejak menjadi juri acara Pop Idol 2001 dan American Idol 2001, menyusul program Il Divo 2004, The X Factor 2004 hingga 2006, American Inventor 2006 hingga 2007, America's Got Talent 2007, Celebrity Duets, Grace Eastward dan Rock Rivals. Selain Simon juga seorang penulis. Pada Desember 2003 ia merilis buku I Don't Mean to Be Rude, But, berisi tentang pengalamannya di Pop Idol dan American Idol, serta tips untuk menjadi bintang besar. Sebagai seorang juri, Simon dikenal dengan kritikannya yang tajam serta sering mematahkan semangat para peserta audisi dengan cara dia menghina setiap penampilan mereka. Dia juga adalah pelopor penggabungan industri televisi dan musik, mempromosikan single dan merekam lagu berbagai artis. Terakhir, dia menjadi juri dalam program The X Factor yang ke-7, serta Britain's Got Talent yang ke-5. Pada bulan September 2011, Simon tampil sebagai juri pada musim pertama program The X Factor versi Amerika. Harta kekayaan. Melansir Celebrity Network, Simon Cowell diketahui memiliki total kekayaan bersih sebesar $600 juta atau setara 8,9 triliun rupiah dan menjadi salah satu selebriti dengan bayaran tertinggi di dunia. Kurs Rp14.869.